Guys, selamat datang di channel saya, MSP2. Kali ini saya berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara mengatasi HP Realme 8i aplikasi beli-belinya itu lemot. Padahal paket internetnya ada, padahal tidak gangguan, padahal aplikasinya sudah diupdate. Tapi kalau dibuka itu lemot banget. Oke, langsung saja ke solusinya. Pertama kita pencet dulu pengaturan ataupun setelan HP. Ini dia pengaturan, kita pencet. Kemudian sampai di pengaturan ataupun setelan HP, kita pencet jaringan seluler. Kemudian di sini kita pencet SIM 1 atau SIM 2 yang kita gunakan untuk internetan. Di sini saya menggunakan SIM 1. Kemudian di sini kita pencet nama titik akses. Ini dia nama titik akses, kita pencet. Kemudian di sini kita pencet tambah di bagian kanan atas. Setelah itu di sini kita cukup mengisi nama dan APN, yang lainnya biarin saja. Untuk nama kita isi AH, AH. Kemudian untuk APN kita isi AH juga, AH. Jadi yang kita isi ini cukup nama dan APN, yang lainnya biarin saja. Kemudian kita simpan ataupun checklist di kanan atas. Nah, setelah itu barulah kita beralih ke APN AH sampai titiknya itu berwarna biru. Jika titiknya sudah berwarna biru seperti ini, sekarang silakan teman-teman aktifkan mode pesawat agar sinyalnya itu hilang. Ini dia mode pesawat, kita pencet ataupun kita aktifkan. Setelah itu matikan kembali mode pesawatnya agar sinyalnya itu muncul. Nah, setelah itu barulah aktifkan data selulernya. Jika data seluler sudah aktif, jaringan 4G-nya sudah muncul. Sekarang silakan teman-teman buka kembali aplikasi beli-belinya, maka akan normal dan bisa dibuka kembali seperti biasanya. Begitulah solusinya di HP Realme 8i. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah, guys.